Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat, NIM 1925-4-1668. Nah, kali ini kita akan melakukan pembongkaran dan pengecekan kipas angin. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama avometer, yang kedua obeng, dan yang ketiga adalah kipas angin. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran tegangan pada kipas. Yaitu yang pertama avometernya kita atur dulu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengukuran tahanan pada kipas tersebut. Jadi kita atur avometernya ke 200. Setelah dilakukan pengukuran, adapun hasil yang didapatkan yaitu kipas tersebut dalam keadaan normal atau baik-baik saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kembali kipas yang telah diukur tadi.
buka. Udah mana? Oh, iya, Mas. Nah, sekarang kita sudah melakukan pemasangan kembali kipas yang telah kita ukur tadi. Nah, ada sekian video saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.